Terjun ke bisnis properti, Raffi Ahmad sulap Andara Bakemang hingga Senopati. Jakarta, artis Raffi Ahmad menggandeng pengusaha properti Loemongga Haumasan sebagai partner bisnisnya. Hal ini lantaran Raffi Ahmad berencana akan membangun sebuah apartemen di daerah rumahnya kawasan Andara, Jakarta Selatan. Apartemen itu rencananya akan dibangun di depan rumahnya. Suami Nagita Slavina itu berharap kawasan komplek perumahan Andara akan menjadi lingkungan hunian yang digemari banyak orang. Jadi depan rumah aku tuh persis ada tanah. Tanahnya kira-kira 2 hektar, persis depan rumah. Tapi ya dia berbatasan dengan komplek aku. Jadi kemarin tuh aku pikir mau jadi apa ya, ngobrol sama Gigi kan kenal sama Loemongga Haumasan udah lama. Beliau punya perusahaan properti di daerah Senopati Sukses, di daerah Kemang Sukses, akhirnya aku hubungi beliau untuk minta tolong nanti Andara itu rasa Senopati dan rasa Kemang, terang Raffi Ahmad saat ditemui awak media di Senayan Park, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 2 September tahun 2022. Kalau dulu kan orang luar kota, orang luar Jawa tuh ke Jakarta kan pengennya ke Dufan, Ancol, kalau ini, orang luar kota pengen ke Andara tuh ada satu apartemen yang memang bisa jadi hits, yang beli bisa orang-orang daerah, sambungnya. Sayangnya, suami Nagita Slavina itu belum bisa menyebutkan perkiraan harga apartemennya kelak. Meskipun begitu, Raffi Ahmad menyebut ia akan memberikan harga yang terjangkau. Harganya belum, soalnya kan nanti ngobrol dulu. Yang pasti kita pengen yang terjangkau banget lah, terang Raffi Ahmad. Ini merupakan kali pertama Raffi Ahmad menjalani bisnis properti, maka dari itu ia menggandeng Loemongga Haumasan untuk dapat membantunya menjalani bisnis properti tersebut. Sekarang kan zamannya kolaborasi, jadi kita mencari suhu-suhunya dalam berbagai macam bisnis yang memang kita pengen belajar. Kalau bisnis mah untung ruginya pasti ada, cuma kita kan bisa meminimalisir. Gimana pun kita tata secara baik supaya nggak jadi rugi, jelas Raffi Ahmad.